Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 13 Januari 2023. Keselamatanmu. Mazmur 20 ayat 6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Seluruh surga memberi perhatian kepada keselamatan kita. Malaikat-malaikat Allah beribu-ribu dan 10.000 kali 10.000 ditugaskan untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Mereka menjaga kita dari kejahatan dan menekan kembali kekuatan kegelapan yang mengusahakan kehancuran kita. Bukankah kita memiliki alasan untuk bersyukur setiap saat, bersyukur bahkan ketika ada kesulitan yang nyata di jalan kita? Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 63. Allah mengendaki agar para penerima anugerahnya menjadi saksi-saksi bagi kuasanya. Mereka yang tingkah lakunya paling menjijikan baginya diterimanya dengan bebas. Bila mereka bertobat, diberikannya kepada mereka roh ilahinya, ditempatkannya mereka dalam kedudukan yang penuh tanggung jawab, dan diutusnya mereka ke dalam perkemahan orang-orang yang tidak setia untuk memasyurkan kemurahannya yang tidak terhingga. Ia mengendaki agar hamba-hambanya memberikan kesaksian tentang kenyataan bahwa oleh anugerahnya manusia dapat memiliki tabiat yang serupa dengan Kristus dan dapat bergembira dalam jaminan kasihnya yang besar. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 483. Semoga dengan firman Tuhan di pagi hari ini dapat menguatkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami. Dan di pagi hari ini sebelum memulaikan aktivitas kami, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan kami selalu berharap kepada-Mu saja. Tuhan, kegiatan kami hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, semuanya boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.